Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini, Manatbait. Kali ini saya akan bermain game horror buatan orang Indonesia lagi ya, yang berjudul Mata Batin, buatan dari Lazy Shop Studio. Saya menemukan game ini dari postingan di komunitas game di Facebook ya. Jadi ya, langsung developernya yang mempromosikan di sana, jadi saya akan coba aja. Siapa tahu menarik kan gamenya. Oke. Okay. Ini sensitivitas ya. Grafik kita kasih low aja lah biar enggak nge-lag. FPS supaya kita tahu apakah ngedrop apa enggak. Oke, langsung aja kita mulai. Ada suaranya ya. Aduh, mana bocor segala lagi. Aduh, tukang tambal ban gak ada lagi. Sial. Tukang tambal ban gak ada lagi. Eh, ada rumah. Ada rumah katanya. Seperti biasa orang Indonesia. Disini aja dah motornya. Subtitlenya agak lambat ya. Oke. Okay. Use this button to pause, use the crosshair to interaction, use the analog to move, use the this button to crunch. Okay. Oh. Bentar, option dulu. Dan ini grafiknya terlalu. Masih bisa. Kita naikkan lagi. Hai, kalau kayak gitu. Oke, udah. Oke, mentoknya segini. Oh, ini tadi merah-merah. Oke lah. Bentar, ini sensitivitasnya terlalu tinggi. Nah, kita atur-atur dulu ya, maaf ya. Oke. Kita udah mulai ya. Inilah rumahnya yang kita bakal ya, apa ini? Dencuk nantangin. Oke, ada plesetan juga. Netli. Oke. Tolak miskin ya. Oke, siapapun pasti akan menolak miskin ya. Kayak ini plesetan semua ya. Zikir. Kalau itu saya enggak tahu apa ini. Kalau ini saya kurang tahu ini. Kayak daya loh. Extra boss. Oke, extra boss. Sholat ya, ingat sholat. Oke, segitu doang ya. Oke, apa ini? Oh, itu kan yang produk nantangin. Kita harus masuk ke FPS T ya di 60. Oke, kita masuk. Hantunya apa di sini? Punten. Kayaknya gak ada siapa-siapa. Find something. Oke, cari sesuatu katanya. Tempat sampah. Kursi plastik. As Indonesia banget ini. Bisa dimatiin? Gak bisa ya. Oke, ada lampu. Temboknya juga ada teksturnya. Mantap lah. Oke, bisa buka pintu ternyata. Enggak cuma hiasan doang pintunya ya. Rak ini. Ini jendela. Ini jendela atau kaca? Ya maksudnya cermin bukan kaca. Kalau jendela kan ada kacanya jelas. Jerigen. Oh, bisa diputar-putar juga. Terus cara taruhnya gimana? Halo, cara naruhnya gimana? Rasio dari gamenya ini belum bisa mendukung rasio HP saya. Tadi aja di menunya itu kepotong. Lupa saya bilang itu kepotong dan itu di bawahnya ya. Saya tadi udah gak sabar pengen nyoba. Kunci, ini bisa? Gak bisa ya. Mohon untuk kedepannya rasio layar yang lain juga bisa ada.
Optimas. Optimalkan. Ini mukanya ini terus muncul. Ini developernya apa? Bisa jadi. Terkunci. Saya penasaran hantu di sini apa? Ini toilet. Toilet kan bener. Pintunya aja pintu toilet. Airnya gelap banget ya. Airnya... Wait. Kok bolong? Kok bolong? Developernya ternyata suka molongin sabun juga lah. Astaga, jangan ditiru ya buat kalian yang udah punya pacar. Buat yang belum ya silahkan. Ih, apa ini? Oh, muter-muter, oke. Wih, di ada anjingnya. Apa sih namanya? Saya nggak tahu nama meme itu. Oke. Oke, tempat tidur. Wih, ini siapa lagi? Dia kah? Orang yang sama kah? Atau ini tim? Saya nggak tahu apakah ini tim atau indie ya. Foto bunga, oke. Nggak ada apa-apa. Terkunci, oke. Baiklah kalau gitu. Ini jalannya, suara jalannya ini terlalu kayak kita itu hentak-hentakan kaki ya, nggak seperti berjalan. Terkunci lagi. Foto bunga. Foto bunga. Widih, kayak cool. Apa ini? Petromak? Gak bisa diambil. Kita disuruh mencari sesuatu tapi gak ada yang bisa kita cari. Bisa kita ambil maksudnya. Oh, ini bisa dibuka. Ada kunci ternyata. Matamu. Terus ini kunci untuk di ruangan mana? Sini kah? Gak bisa. Dikit banget turunnya. Gak bisa juga. Terkunci. Masih terkunci. Oke. Widih. Zero two. Chika ini. Siapa ini? Di kamar wibu kah? Imiku. Ini gak tau lah. Kamar wibu anjay. Nami. Nezuko. Siapa sih? Tifa kah? Yang di Final Fantasy. Itu kok merah. Apa ini? Dari tahun 2017 dia apa sih? Silau banget tulisannya. Mengunci kotak itu. Dari 2017 dia mengunci kotak itu. Kotak apa? Ini kamar wibu. Kamarnya wibu. Tuh. Sampai dirinya wibu juga. Anime juga dong. Waifu-waifu dia banyak banget. Ada 5. 8. 8 waifu. Ada tisu lagi. Ada kunci. Oke, dapat kunci. Ada tisu. Ngapain? Ngapain ada tisu? Ini apa? Semenjak ibu gak ada, aku meninggalkan dunia wibuku. Oh gitu. Semenjak ibunya meninggal, dia gak jadi wibu lagi.
Oh, baguslah. Udah sehat jadinya. Masnya ini wibu ternyata ya. Oke. Widih. Siapa ini? Ini siapa lagi? Ini kamar 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 ini kamar cewek kayaknya ini. Selimut, oke. Buku, nggak ada apa-apanya. Gelas kopi, cangkir. Laptop, bukan buku. Nggak ada petunjuk ya kan? Lacinya bisa dibuka. Oh, apa ini? Ini ibunya ditembak sama bapaknya atau gimana ini? Oh, ada anaknya tiga itu. Bawahnya bisa? Nggak bisa ya. Di atasnya doang. Oh, ini kotaknya. Waduh. Cari kode. Cari kode ternyata. Pucak. Ih. Aduh, ada dia dong. Cari kode. Cari kode. Waduh, ini harus explore lagi dong. Cari kode. Tapi tadi saya keliling-keliling nggak nemu kode. Baiklah, kita keliling-keliling aja lagi dulu ya. Meanwhile. Atau mungkin ini. Ini loh, dari 2017. Apakah 2017 kodenya? I don't know. Sini nggak ada juga. Sini juga nggak ada. Ada rak tapi nggak bisa dibuka. Apa kodenya? Dua kosong. Bener 2017. Simple. Tadi ngapain saya pusing-pusing muter cuma untuk cari 2017. Ini doang yang belum buka. Bim. Dapur ternyata. Dapur. Mangkok, kobok, kobokan, apa sih bahasa Indonesia, kobokan, tempat kobok-kobok gitu. Lemari, kulkas, lemari, gak bisa dibuka kah? Saya mencari makan, lapar, dispenser, ini apa ya, panci, iya ada ikannya, ini bisa diambil loh, bisa diambil ikannya. Oke. Alat bel. Apa ini? Nasi sepiring, telur, kecap, hitam, kaldu. Kalduan. Kaldu sapi atau ayam, bawang merah, micin. Jangan lupa minyak. Ini resep untuk nasi goreng kah? Iya kan? Nasi goreng ini. Kalau nggak salah, saya soalnya biasa bikin nasi goreng, jadi saya tahu bumbu. Terus kita ngapain? Jangan lupa kasih makan kucing. Semua di dalam rumah ini selalu lupa kasih makan kucing. Kucing. Kucing, kucing, kucing. Di mana ada kucing? Di perut curis. Oh ini.
Ini kucing. Terus masih makan. Oh ini sini kah? Kucingnya hidup. Kok ada suara orang nangis? Waduh, mulailah, mulai. Tuh suaranya dari depan dong. Bukan. Kira di ruang. Bu. Apa yang nangis, Bu? Tuh, deketin enggak ya? Wah, astaga. Anjir, serem banget. Gue harus keluar dari sini. Kampret. Hampir kelempar api, anjir. Anjir, enggak expect lu bakalan jump scare-nya di situ. The hell man. Oke lah, kita keluar katanya. Hampir aja sih ngomong kasar. Kalau enggak karakter yang ngomong, saya malah ngomong kasar. Keluar katanya. Kok kunci? Nah. Ih. Oh, itu yang ditembak kepalanya. Hah? Eh, kok gue di sini? Nah, kok gue jadi wibu? Malu. Gue harus cepatnya keluar dari sini. Oh, masih. Use the eyes to look the target, watch the rest. Apa sih? Belum juga saya baca. Oke. Apa ini? Kali 5. Oh, kita nguras air yang ada di bak kali. Ntar ini untuk apa? Continue. Ya elah, gak bisa. Ulang kah? Macet. Bro, macet bro. Yaelah macet lagi. Coba buka ulang dulu. Kok macet? Wih, putar wih. Kok baru ada begini ya? Tadi gak ada. Nonton iklan. Oke lah, semua mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Saya akan lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Soalnya saya masih penasaran gimana endingnya ini dan apa guna untuk dari mata ini. Karena tadi saya tekan malah hantunya datang. Atau mungkin itu matanya untuk memancing itu si hantu menuju ke arah kita, tapi kita harus cari tempat sembunyi dulu. Menarik. Tapi kita akan coba lagi di video berikutnya. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Manatet. See you next time. Goodbye.